Aku ambil cinnamon sama mango. Halo Sobat Sintrip, kemarin kita telah mengeksplor Dieng Plateau ke beberapa tempat yang sangat indah dan eksotik. Dan setelah ini, kita akan segera pergi ke kota Jogja melalui lereng gunung Sindoro Sumbing, perkebunan teh Tambi, dan Magelang. Nanti, kita juga akan mengeksplor tempat-tempat tersebut setelah kita berkunjung ke kota Jogja dan sekitarnya. Kali ini kita akan bersama-sama menikmati es krim gelato yang sedang tren dan juga tidak ketinggalan gudeg sebagai salah satu makanan khas Jogja. Serta kita akan berjalan-jalan di Malioboro di waktu malam hari. Jogja, kita akan menginap di Prayoga Lama Homestay di Jalan Prawiro Taman. Homestay ini sudah cukup lama berdiri di Jogja. Koleksi keramik mereka dipajang di lobi dan taman ruang tengah tempat penginapan membuat suasana Jogja di penginapan ini menjadi sangat terasa. Terima kasih.
Nah, Sobat Sintrip, sekarang kita akan merasakan sensasi es krim di Tempo Gelato. Lokasi Gelato ini juga berada di Jalan Prawiro Taman, hanya berjarak dari beberapa hotel dan homestay dari tempat kami menginap. Gelato adalah es krim khas dari negara Italia. Nama gelato berasal dari bahasa Italia yang berarti beku. Gelato terbuat dari bahan utama seperti susu, krim, dan gula. Kemudian diberi tambahan variasi rasa mulai dari buah-buahan, kacang, dan bahan perasa lainnya. Apabila dibandingkan dengan es krim pada umumnya, gelato memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Gelato biasanya mengandung sedikit udara dan memiliki banyak varian rasa daripada makanan penutup beku lainnya, memberikan kepadatan dan kekayaan rasa yang membedakannya daripada es krim lainnya. Gelato disajikan layaknya es krim pada umumnya, seperti dalam cup, kerucut, gelas, isian roti, kue, dan wadah lainnya. Gelato pertama kali ditemukan oleh penduduk asli Florence, Italia, bernama Bernardo Bottolenti pada abad ke-16. Pada saat itu, Bernardo menciptakan gelato untuk menyenangkan bangsawan Italia yang menjadi Ratu Prancis Catherine de Medici. Dari sana, gelato mulai menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. Ini dia khas Jogja yang tidak boleh kita lewati kalau kita berkunjung ke Jogja. Gudeg. Yogyakarta memang merupakan kota yang memiliki banyak destinasi wisata kuliner. Salah satu yang harus Anda coba adalah gudeg khas Yogyakarta dengan rasa yang spesial. Gudeg merupakan makanan tradisional khas Yogyakarta. Kita dapat dengan mudah menemukannya di kota ini. Ada banyak tempat yang menyajikan makanan bercita rasa manis ini. Kali ini, kita akan menikmati makanan khas tersebut di Gudeg Sagan, gudeg basah khas Jogja. Gudeg di sini sudah sangat terkenal oleh masyarakat Jogja ataupun pengunjung yang datang ke kota ini. Gudeg itu berasal dari kata bahasa Jawa yaitu hang gudeg yang berarti mengaduk. Di mana proses pembuatan makanan ini perlu dimasak dan diaduk dalam waktu yang cukup lama. Gudeg bukan hanya dari bahan buah nangka muda saja. Ternyata gudeg juga dapat dibuat dari bahan bunga kelapa mangar atau dari rebung. Dalam perkembangannya, gudeg terdiri dari dua jenis, yaitu gudeg kering dan gudeg basah. Gudeg basah merupakan gudeg yang dibuat hanya sampai proses perebusan. Masih mengandung cukup banyak air dan akan disajikan dengan tambahan santan. Sedangkan jenis gudeg kering memiliki proses pengolahan lanjutan, yakni berupa penumisan untuk mendapatkan hasil yang lebih kering. Nah, sekarang kita akan makan gudeg basah bersama-sama ya Sobat Sintrip. Mari makan.
Liburan ke Yogyakarta tidak akan lengkap tanpa mengunjungi Malioboro yang populer. Berlokasi di antara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Pal Putih. Jalanan Malioboro menjadi surga oleh-oleh, belanja serta wisata kuliner. Pada malam hari, sepanjang jalan Malioboro akan lebih padat dan ramai lagi karena banyak seniman yang mengekspresikan kemampuannya seperti musik, pantomim, melukis, dan lainnya. Jalur pedestrian yang dilengkapi dengan beberapa tempat duduk disiapkan pemerintah kota Yogyakarta agar wisatawan dalam negeri maupun mancanegara lebih nyaman dan menikmati suasana Malioboro. Kawasan Malioboro selalu padat dikunjungi wisatawan meskipun tidak berbelanja. Malioboro memang sangat apik ditangkap menggunakan kamera. Asal nama jalan Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad ke-19. Perkembangan Malioboro semakin pesat dari waktu ke waktu, ditambah lagi ketika terjadi perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. Thank you.
time when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself to something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know some things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel his tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Nah sobat Sintrip, setelah kita menikmati es krim gelato dan gudeg basah serta puas berjalan-jalan di Malioboro, kita akan mengunjungi Gumuk Pasir dan Kali Suci. Gumuk Pasir adalah sebuah arena lapangan pasir alami yang sangat luas. Kita bisa bermain motor cross atau ATV di atas pasir, atau kita bisa berselancar di atas pasir yang ada di sana. Sedangkan Kali Suci adalah sungai di dalam gua bawah tanah, di mana kita bisa body rafting sambil mengeksplor gua yang dialiri sungai di sana. Oleh karena itu, nantikan ya episode Jogja selanjutnya di Sintrip. Stay safe, jaga kesehatan, serta jangan lupa bahagia ya teman-teman. Retribution. Oh yeah, we want retribution.